Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Subhanallahi la ilaha illallahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul wahdil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatimi lima usulika wa al-fatimi lima sabaka nasiril haqqi lil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala hadihi haqqi qadrihi wa miqdari azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alim azim. Di sore hari ini bagi kita melaksanakan ta'lim ini semua berkat kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau paham Islam ahli sunnah wal jamaah itu dari sifat yang 20 ada kudrat dan iradat. Kudrat itu semua ketetapan Allah. Semua ketetapan Allah tidak bisa dirubah. Tapi perlu kami ingat, semua ketetapan Allah tidak bisa dirubah. Oleh siapa? Oleh makhluk. Ya. Jadi SK yang dikeluarkan oleh seorang pejabat itu tidak bisa dirubah oleh pejabat lain, tetapi oleh pejabat itu sendiri bisa dirubah kan? Halo, ini SK direktur udah dulu nih, bisa dirubah nggak oleh manajer? Tapi oleh direktur sendiri bisa dirubah nggak? Bisa. Nah itulah kudrat. Artinya ketetapan Allah tidak bisa dirubah oleh makhluk, tetapi bisa dirubah oleh. Tetapi kita nggak pernah tahu ketetapan Allah itu yang mana gitu. Makhluk ini. Nah, ada kudrat dan ada iradat. Iradat apa iradat? Iradat kehendak Allah. Jadi tidak ada satu pun yang terjadi di jagat raya ini di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan di luar izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedakan antara izin dengan ridho. Kalau izin bisa saja orang itu diberikan izin, tapi yang memberikan izinnya tidak ridho, tidak ridho. Tapi kalau ridho, orang itu memberikan izin dengan sukacita, dengan hati yang lapang itu ridho. Tapi kalau izin belum tentu orang itu ridho. Ya. Nah berkaitan dengan tema yang sudah disepakati bersama. Mulai 2019 sampai sekarang 2022 dan kita nggak tahu kapan selesainya ini, betul Bu ya? Mulai dari COVID-19 kemudian bermutasi virus itu menjadi COVID yang namanya Delta, kemudian sekarang bermutasi lagi menjadi Omicron, betul? Kadang-kadang ada orang-orang yang suka berspekulasi ini by design atau by accident. Apa yang berspekulasi? Kita nggak perlu berspekulasi karena itu bukan perangkat kita. Begitu kan? Kenapa tadi saya mau dijelaskan dulu ada kudrat dan iradah. Ada ketetapan Allah dan ada kehendak Allah. Nah, ketika sesuatu yang tidak enak bagi manusia itu terjadi, maka disebutkan itu musibah. Betul kan? Setiap sesuatu peristiwa yang tidak enak dirasakan oleh manusia, itu manusia mengatakan itu musibah.
Tetapi Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita ketika ada musibah datang, ya kita mengucapkan kalimat Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Semua itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, sekarang kita membicarakan ini. Saya mau tanya ibu dulu nih. Seusia kita itu sudah berapa juta kali kita mendengar kata ibu? Berapa kali itu kan? Ada Masjid Al-Hikmah, ada Majelis Taklim Al-Hikmah, betul nggak? Ada Muhikmah, ada Muhikmah ini. Jadi sudah beribu kata hikmah kita dengar dalam hidup kita sampai usia kita ini. Sekarang saya tanya, apa sih arti hikmah itu? Hikmah itu apa? Sudah sabar aja, nanti juga hikmah, ini kan gitu. Jadi kata-kata kita dapat musibah, kita hibur dengan kalimat yang sangat berisi sekali. Sudah sabar bu, semua itu kan ada hikmahnya. Ya, apa sih hikmah itu? Ada yang bisa jawab nggak? Selalu kita ucapkan itu, hikmah itu sesuatu yang akan terjadi setelah sesuatu terjadi lebih baik daripada sesuatu yang terjadi sebelum dia hikmah. Jadi seolah hikmah itu sesuatu yang terjadi dan sesuatu yang sudah terjadi nanti akan lebih baik terjadi daripada sesuatu yang terjadi. Paham? Jadi kesimpulannya hikmah itu nanti ada poin plusnya, ada nilai positifnya, ada sesuatu yang baik setelah terjadi sesuatu. Betul gak? Nah sekarang pandemi sudah berjalan sampai 2022. Banyak gak yang merasakan dampak positifnya dari pandemi ini? Banyak gak? Dulu kita lihat gak tulang jual masker di jalan sampai sekian seperti sekarang? Sebelum pandemi datang, kita gak lihat macam-macam masker yang dibuat sekarang yang penuh dengan kondisi-kondisi apa kata orang sekarang fashionable gitu kan? Dibentuk macam-macam masker itu, betul ya? Itu kan masalah tadinya. Tapi hikmah yang pertama dengan adanya pandemi ini, hikmah yang pertama bagi kita yang beriman, satu, bahwa kita mengakui Allah itu Maha Kuasa. Makanya tadi di awal sudah saya kunci dulu, ada putra, itu saja. Allah Maha Kuasa. Inna ma'amruhu kita aroda ayyakul alakul fayakul. Dalam surat ya, kalau Allah ingin memerintahkan sesuatu atau ingin menjadikan sesuatu, Allah hanya mengatakan kul. Jadi kemarin-kemarin sebelum ada pandemi ini, banyak manusia yang terlena bahwa segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia itulah hasil usaha dia sendiri. Makanya ini saya kasih pembelajaran dulu ya. Ada tiga kelompok besar dalam Islam dalam masalah akidah. Yang pertama kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah itu tidak mengakui takdir. Kenapa? Karena dalam Al-Quran juga Allah perintahkan manusia untuk berusaha. Betul? Itu populer sekali ayatnya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu merubahnya sendiri. Nah itu mudah disilapnya dengan anda. Jadi kalau dia bisa kaya sekarang, itu karena usahanya, bukan satu tangan Tuhan. Itu mudah disilap. Tapi kita tidak boleh mengatakan ini kelompok mudah disilap, kelompok yang akhir, tidak boleh. Ketika kiblatnya masih sama dan juga orang-orang yang partinya sama, tidak boleh melebarkan takdir kepada saudara. Baik zaman sekarang, pada kelompok-kelompok yang sudah mengkafir-kafirkan saudara, betul tak? Saya tidak pernah memberikan pelajaran semacam itu di tempat di mana saya berada. Yang kedua ada kelompok namanya kelompok ini Qadariyah. Qadariyah bukan Qadiriyah. Kalau Qadiriyah itu salah satu kelompok mereka. Ini banyak orang salah tak? Itu kelompok mereka Qadariyah salah. Kelompok mereka itu Qadiriyah, Asabatiyah.
Nah, ini ada kelompok yang kedua tentang akhirnya itu kodenya. Kodenya apa? Udah kita gak usah usaha. Karena semuanya sudah Tuhan yang setuhan. Kalau Tuhan setuhan kita kaya, kita kaya. Kalau Tuhan setuhan kita kaya, biar kita pagi berangkat pulang pagi lagi, ya miskin-miskin aja. Benar gak ada pendapat begini? Benar gak? Kalau pendapat ini tadi yang mutajira, sekiras itu benar. Yang ini sekiras itu benar. Ya memang. Kalau sudah memang sudah takdir lalu, ya sudah. Itu yang menjadi terjadi kepada makhluk. Yang mutajira jadi bilang, gak ada yang bukan Tuhan semua dari kita. Tetapi dengan adanya motif 19 ini, mutajira itu gugur alasannya. Kenapa? Dia sudah vaksin, dia sudah jaga prokes, ya kan? Itu tangan setiap ketemu air dicuci aja tuh. Masker sampai 3 lapis. Kena juga. Apakah itu usahanya menghasilkan sesuatu yang diinginkan? Tidak setiap usaha itu akan mendapatkan hasil seperti apa diinginkan. Tidak setiap usaha. Makanya kalau dari yang tadi itu udah kita nggak usah pakai masker lah, ya kan? Gak usah vaksin lah. Kalau emang waktunya menang, kena aja. Kalau enggak aja. Itu yang dipakai pada menang ini pun gak boleh. Nah dari mutazilah kodari yang ada satu ini, ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu tidak termasuk kita insya Allah. Ahli sunnah wal jamaah itu menggabungkan antara ikhtiar dengan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah yang pertama mengakui manusia ini tidak ada apa-apa bahwa Allah Maha Kuasa. Manusia katanya manusia itu makhluk yang kuat, makhluk yang luar biasa. Kena satu virus yang tidak disebabkan oleh mana saja ketakutan. Ya. Apa sampai sekarang ini nggak begitu takdir? Sekarang kan sudah PPKM level 3, level 2 lagi di tempat-tempat itu. Kenapa? Ya takut makhluk yang tidak terlihat. Dia takut kepada makhluk ciptaan Tuhan, tapi dia takut kepada yang menciptakan makhluk. Makanya kita akui dengan adanya pandemi ini yang pertama, Allah Maha Kuasa. Kita akui syekh qadir, sesungguhnya Allah Maha menguasai semuanya. Apapun yang Allah inginkan, semua akan terjadi. Yang kedua, yang bahasan kita akan lebih dalam yang kedua ini, bahwa dengan adanya musibah semacam ini, sabar. Sebab sabar itu adalah kunci dalam menghadapi semua peristiwa yang notabene dikatakan musibah. Kalau tidak sabar, orang sudah pada minta kebulan semua untuk menghindari COVID-19 ini. Nah, ternyata sabar itu di dalam ajaran kita, di dalam ajaran Islam, sabar itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana tadi ibu-ibu nunggu saya dari sini-sini sabar lah gitu kan. Tapi ini agak jam gitu. Lalu gak sabar ya? Tetapi sabar itu bukan diam. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru inda sadamatil ul. Jadi kata Rasulullah, sabar itu ketika ada goncangan yang pertama. Sabar. Udah, jangan kemana-mana. Sabar dulu. Setelah dia sabar, sabar itu gak setahun gitu. Sabar itu kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan hal-hal mengantisipasi hal yang terjadi. Akhirnya dibuat rumusan-rumusan hand sanitizer. Benar gak? Cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, ya. Itu kan sebelumnya tidak diucapkan atau tidak disampaikan sebelum ada satu analisa. Nah, dari sabar tadi akan timbul satu pengetahuan buat kita. Jadi yang pertama kali dilakukan ketika ada musibah yang sabar dulu. Tapi bukan langsung diem, kemudian buruk menjadi depresi, akhirnya menjadi orang-orang yang putus asa. Dari situ. Makanya bahasan kita yang lebih mendalam ini,
sabar, karena sabar bukan hanya dalam kondisi seperti sekarang. Dalam setiap kali kita masih melakukan nafas di alam dunia ini, sabar tidak boleh berhenti. Fasta'inu bisabri wasalah. Jadi Allah minta orang itu juga sabar dulu baru sholat. Itu kan satu kalimat yang sangat sistematis. Kenapa tidak dikatakan sholat dulu baru sabar? Tidak ada orang yang tidak sabar bisa sholat. Makanya ada step-stepnya, dia wudhu dulu. Itu kan langkah-langkah sabar. Sudah siap baru sholat. Makanya firman Allah itu begitu sistematis sehingga itu bisa menjadikan argumen bahwa Al-Quran bukan rekayasa Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita perhatikan Al-Quran itu sistematis sekali, firman Allah itu tersusun sangat rapi. Jadi sabar itu dalam kondisi ini kasabar baik. Ketika di dunia kerja diliburkan sekian bulan dapat gajinya sekian persen, betul nggak? Sabar nggak? Kalau nggak sabar itu pada pulang kampung. Yang lebih musibah lagi berarti sudah itu dikurangi jumlah karyawan dengan PHK masal. Ada nggak terjadi kemarin? Kami pun dapat gaji dipotong 30%. Ya tapi kita syukuri saja. Makanya kalau orang mau bahagia itu, saya kasih resepnya gitu. Kalau kita mau bahagia, satu, jangan pernah mengingat kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Saya ulang, kalau kita mau bahagia, jangan pernah mengingat kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Kedua, kalau kita mau bahagia, jangan pernah mengingat kejelekan yang orang berikan kepada kita. Apa dong? Ibu apa? Apa dong? Jangan lah. Yang ketiga, kalau mau bahagia, urusan dunia lihat yang di bawah kita. Setuju kan? Yang keempat, kalau mau bahagia, urusan akhirat lihat yang di atas kita. Tapi ini kan dibalik. Kalau urusan akhirat itu kita lihat yang di bawah, ya mendingan saya lah walaupun ngaji seminggu sekali, ibu itu belum ngaji. Ada kan di sini? Ada? Ngaku tinggal bu. Mendingan kita ya bu, kita mau ngaji walaupun seminggu sekali ngaji, tapi ibu itu kan gak ngaji. Tapi kalau kita lihat dunia, atas. Suami dicubi itu suruh cari mentua terusnya. Kira-kira bahagia ada yang begitu? Biasanya kalau yang istrinya galak, itu cuma kaya. Kenapa? Karena suami gak boleh nganggur lama-lama di rumah. Suruh keluar aja, tambah gerak kan. Itu istri-istri yang galak itu. Piri-piri istri galak itu gemuk. Gak mesti, yang gak mesti. Kembali. Wa bil hadis ma usiba 'abdun bi musibati illa li dzambi. Jadi kita press dulu nih. Kenapa sih musibah itu terjadi? Di dalam hadis disampaikan begini. Ma usiba 'abdun bi musibati illa li dzambi. Lam yughfar illa biha. Abu Darat yatin lam yakui yabluha illa dia. Jadi tidak ditimpa seorang itu atau satu kaum itu dengan suatu musibah illa dia, kecuali pasti ada sesuatu pada dirinya, satu apa? Satu dosa. Dosa. Dan yang tidak dapat diampuni dosa itu kecuali dengan diberikan musibah itu. Jadi tidak semua dosa itu diampuni dengan istighfar. Tetapi ada dosa-dosa yang Allah ampuni dengan diberikan musibah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu kalau orang berbuat dosa, itu dibunuh.
tapi dihidupkan kembali yang penting dengan nasi bumi. Makanya kita ini rumah satu itu rumah yang paling enak. Atau dengan musik yang kalau sampaikan kepada orang atau satu kaum itu akan diangkat derajatnya. Inilah hikmah. Makanya tadi saya bilang di awal, saya mau tanya ibu-ibu, apa itu hikmah? Ternyata dengan adanya musibah yang Allah berikan itu, ada maksud Allah untuk mengangkat derajat. Oh kan kemarin-kemarin waktu awal-awal itu kan bodang jahe laku. Betul kan? Oh, bodang jahe lagi. Ya kan gak tuh? Oh kalau kita gak ngaji, gak ketemu. Alhamdulillah kan ngaji. Ibu-ibu di sini cerdas. Sebenarnya memberikan materi kepada saya, tinggal saya bingung gitu kan. Kira-kira saya sudah ikutnya aja dapat permintaan dari alami begini. Ya insya Allah, ya insya Allah. Tapi insya Allah sambil rokok hati rambut saya dua gitu. Jadi musibah itu akan ada kebaikan. Kecuali dia dengan musibah itu dia akan diangkat derajat. Jadi artinya tidak ada satu musibah yang Allah sampaikan kepada makhluknya itu jelek, tidak ada. Yang bilang jelek, yang bilang tidak bagus kan kita. Betul tidak? Kenapa? Karena kita pengennya enak terus. Ad-dunya darul hazal. Dunia itu tetap sedih. Jadi kalau ibu sekarang berjumpa kita yang tidak pernah sedih dunia, itu sangat lemah. Ibu harus pulang dari dunia. Karena disampaikan dalam satu makalah, dunia dalam hal dunia itu tetap sedih. Makanya bagaimana sedih itu mengurus hati. Satu euro berdatang cuma 20 rupiah kan gitu. Betul ya? Kalau satu euro mau tahu. Kita matang ini ada 34 rupiah itu satu euro. Apalagi satu euro yang ini itu mungkin satu euro yang ada euro. Akan diangkat derajatnya. Ya makanya tidak bisa tidak. Kita kalau udah kerja begini, oh berarti kalau kami kasih musibah, kami akan diangkat derajat atau paling tidak Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi artinya apa? Ketika dikasih musibah, itu apa sih itu? Ridho itu senang. Nabi Ayub alaihissalam itu dikasih musibah yang tidak pernah dirasakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan tidak ada penyakit yang pernah diberita oleh Nabi Ayub sebelum manusia sudah terjadi. Dalam satu riwayat, beliau sakit sampai 15 tahun, dalam satu riwayat sampai 30 tahun sakit. Beliau hanya mengatakan kepada Allah, ya Allah, silakan engkau rusak jasmani saya, badan saya, tubuh saya dengan penyakit ini, tapi jangan engkau rusak hati saya. Tapi jangan engkau rusak makanya kalau orang lebih sakit, pasti ingat Tuhan. Untuk kemarin saya juga dikelepon sama-sama dunia maaf. Karena waktu anak mati kita kuliah tubuh, beliau gak hadir, saya tanya, beliau sakit pak. Kemarin telepon saya sambil nangis. Kayak terakhir yang kira, saya diampuni gak dosa-dosa saya. Emang kenapa bapak? Karena saya merasa dosa saya banyak. Ya itu. Ketika Allah akan memuliakan hambanya, maka Allah akan tampakkan aib-aib hambanya itu ditampakkan kepada hambanya. Oh aib saya itu begini-gini-gini, berarti Allah akan memuliakan kita dengan kita dapat perbaikan-perbaikan. Bukan berarti menampakkan aib orang. Kalau kita mau balik, jangan pernah menjelek-jelekan orang, setuju kan? Kalau kita belum balik, jangan suka menjelekin orang, itu tuh gampang kan itu gitu? Gampang. Kenapa dibuat susah? Karena ibu mau susah terus. Dalam keterangan lain disampaikan begini ya, jadi itu supaya profesi kita ada hikmah, kita bisa katakan, oh kalau musibah itu begini dong. Tidaklah seorang dari kaum muslimin ditimpa suatu mara berada atau
kalau yang melebihi dari itu sekalipun perumpamannya tertusuk duri kecuali dari dua perkara seperti yang pertama imma liyaghfirallahu lahum min al-junubi hatan lam yaghfiru lahu illa bihisri dhalik. Yang pertama diberikan musibah itu kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang itu dengan musibah yang didatangkan kepada dihapuskan dosa itu. Yang kedua awiyyallu wa'fi minar ma'amani karena dalam yadun yablahuha illa dihisridhan. Yang kedua dengan datangnya musibah itu Allah ingin memuliakan orang itu. Betapa harus jadi mulianya negara-negara berhasil vaksin. Seluruh dunia menuju kepada negara-negara sudah bisa membuat vaksin untuk antisipasi virus corona. Jadi muliakan negara itu. Dapat keuntungan ya? Ternyata memang ada tujuan-tujuan itu yang kalau sampaikan dari musibah terjadi. Jadi artinya kalau kita bisa berpikir secara apa? Pokoknya khair aja ya. Apa sih khair itu? Pokoknya berusaha aja, berpositif. Jadi kalau kita khair saja, itu akan enak pada dalam kehidupan kita. Buku-buku kayaknya begini-begini, ya khair aja. Bu bapaknya begini-gini, khair aja. Bu anak ibu kok agak nakal, khair. Khair aja, ibu jangan khair. Bisa kan gitu? Ketika kita menjawab segala sesuatu yang jelek dengan kata-kata khair yang artinya baik, nanti ujungnya akan baik. Itu kan satu hal yang bisa mensugesti jiwa. Ucapan yang keluar dari lisan itu bisa mensugesti jiwa, bisa mempengaruhi jiwa, betul gak? Bagaimana sih makin terkumpul dulu? Kalau dia ngomong itu seolah dia gak punya masalah, benar gak? Sampai ini kepalanya kan? Tapi yang tegur itu setiap orang yang nonton acara itu kayaknya semua masalah bisa solve, semua masalah bisa kelar. Teror kasari tentang ekonomi luar biasa. Nah itu kan satu hal yang luar biasa. Ternyata Islam itu sudah memberikan itu semua. Cuma kita ini gak paham. Kita mengambil nama besar kemudian kita bersabar oh ternyata dengan musibah itu akan ada hikmah ini hikmahnya juga dihapusi dosa dosa kita dihapus kemudian diangkat derajat ini nilai kebaikan ya kemuliaan kemuliaan dari Allah itu ibu gak harus bikin yang neko-neko oh kemuliaan dari Allah itu dia kaya jabatannya tinggi terhormati. Kemuliaan dari Allah itu ketika Allah memuliakan hambanya dengan hal-hal yang kadang-kadang ibu tidak pikir. Ketika ibu ngaji setiap hari Sabtu sore begini, setiap pekan ibu ngaji, itu Allah sedang muliakan ibu di mana ibu. Karena ada satu keterangan mengatakan begini, bahwa keistiqomahan konsistensi kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba afdalu min alfa roma itu lebih mahal daripada seribu kemuliaan. Ibu ngaji begini aja Allah sedang muliakan ibu. Jadi kemuliaan itu baru dihormati orang orang hormat sama kita gak disenang. Tapi kalau dia udah gak senang sama kita jangan lagi hormat dengan suara kita juga jadi lagi kok betul gak? Waktu kayaknya suara pukulan kan orang bisa nyiri kalau ibu ini jalannya begini, betul gak? Kalau senang di jalan ini, kayaknya biasa nyiri senang begini nih ini lagi di luar, kenapa gak senang? Kan gitu? Tapi kalau kemuliaan itu sudah sampai ke kali Allah, boleh luar biasa. Ketika ibu diberikan harta berlebih, ibu bisa melakukan sodako, ibu menjadi orang yang sangat suka memberi, Allah sedang muliakan ibu dengan harta yang Allah berikan kepada ibu. Jadi kalau punya daya lalu gak usah mikir apa-apa, itu bisa terbang gitu kan. Burung perikannya terbang kok. Ibu bisa terbang sampai laut darat. Ikan peri yang kecil itu bisa kok. Tapi dengan kita ngaji semacam ini, Allah sudah memuliakan kita.
dengan musibah itu luar biasa. Makanya orang-orang keimanan sudah kuat, ketika dikasih musibah malah senang. Saya mau tanya ibu, manusia yang pertama kali Allah kasih ubat itu siapa? Yang rambutnya Allah kasih warna putih, manusia yang pertama kali dikasih warna putih, rambutnya siapa? Anda bisa jawab gak? Yang bisa jawab boleh pulang duluan deh. Ada tahu gak? Sudah pernah dapat keterangan itu? Saya mau kasih tahu gak? Nanti ibu lima hari surat. Jadi nanti Adam aja gak punya umat. Ya, Nabi Syis gak punya umat. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau melihat wajah jadi ayat yang bening, itu tidak terhadapnya sudah ada berubah warna. Sehingga beliau bertanya kepada ya Allah, Mahada, Allah ini apa? Allah jawab, ya Ibrahim, tak ada sahabat. Jadi umatnya bersahab. Kalau suami ibu sudah boleh tumbuhkan, pernah tak diminta oleh suami ibu menyambung kuban suami? Gila. Ada pernah Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah ini apa itu kuban itu? Lalu kenapa? Satu lembar umat itu 10 keberkahan. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, ya Allah kalau kita tambahin lagi. Jadi kalau suami yang sudah tahu, ibu yang sudah tahu, satu rumah sudah berkah, minta ditambahin lagi. Tapi jangan disemir putih, nggak boleh. Disemir putih haram. Makanya Islam itu sudah reasonable, Islam itu sudah modis. Boleh disemir selain hitam dan putih di headline. Orange, biru, hijau, merah, enggak. Menjadi nama kok. Itu Islam. Jadi Islam itu fashionable, Islam itu gak bicaranya apa. Orang-orang kalau bicara rambut di merah itu sudah bicara kok bakal sama zaman dulu, bener gak? Luar biasa juga. Nah, jadi kita paham bahwa kita ini gak punya kemampuan apa-apa. Oh sekarang sudah mulai banyak lagi kok yang disopan, bener gak? Yang ini kan sudah mutasi yang ketiga nih, Delta Omicron. Pandemi semacam ini pun dulu pernah ada, tetapi beda virusnya. Kalau di zaman dulu namanya tahun. Tahun itu penyakit yang bikin orang demam tinggi, yang kalau kata orang kita itu kirinya seperti penyakit tertular. Kalau bahasa medisnya herpes, dia kan melingkar, panas. Tapi dulu melingkarnya di sekitar leher. Kalau dia sudah bertemu punya orang ujung, maka gak akan terpulang, dia akan meninggal dunia. Kan orang tua itu juga dulu begitu. Kalau dia gak pulang, sudah menikah, sedikit lagi aja dia ketemu tersang. Karena kan yang bersatu tak akan panas dunia. Nah, ulama-ulama Islam itu, seperti Imam Suyuti, itu memang beliau sudah menganalisa ada mutasi virus itu. Jadi kalau sekarang tak ada mutasi, dari Delta Omicron, kita gak usah aneh. Kalau kita baca kitab-kitab salah, itu akan didapatkan ulama pun peneliti seperti itu. Imam Syafi'i yang orang kenal oleh semua manusia kepada Nabi Allah sendiri, ternyata beliau itu ahli kesehatan juga. Sampai Imam Syafi'i itu membuat satu rujukan pengobatan terhadap peti yang tadi saat itu dengan satu pohon yang namanya pohon tumbuh. Kebetulan di saya sedang warna ungu itu kan. Jadi pohon itu berbuah ungu, warna violet itu bisa untuk menyimpulkan pandemi yang sakit. Nah ini yang saya beritahu dulu ya. Bahwa zaman itu, yang namanya zaman itu bisa berulang. Tapi yang namanya waktu tidak bisa diulang. Betul kan? Dulu zaman kita kecil, pada rambut begini. Sekarang zaman kita sudah punya anak kecil, timbul lagi model rambut begitu. Betul gak? Nanti zamannya anak kita punya anak kecil, berarti kita punya itu ya. Saya bicaranya kecil-kecil aja dari rumah. Dari bumiku maksudnya. Nanti zaman itu akan berulang, betul gak? Tapi kalau waktu, gak bisa berulang. Nah makanya bedanya zaman dengan waktu di situ. Kalau zaman bisa berulang, dulu pun pernah ada pandemi, zaman sekarang pun pandemi. Dulu orang gila, jahiliyah, zaman Nabi. Sekarang zaman jahiliyahnya lebih luar biasa. Luar biasa. Makanya dengan kondisi yang semacam ini,
tetap kita lakukan berdasarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui bahwa kita pun tak punya daya dalam kehidupan. Dan Allah paling senang kepada hamba yang selalu keluar dari misalnya la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allah sangat senang kenapa? Karena hamba itu mengakui dia tak punya daya lemah. Termasuk kita ngaji setiap hari yang satu ini bukan kemampuan kita, tetapi Allah yang memampukan. Ketika Allah memampukan, berarti Allah memuliakan kita. Kenapa? Karena kita dimampukan untuk berbuat kebaikan. Betul tak? Saya yakin umat Allah itu bisa RW 8 ini sebetulnya pengen semua ngaji. Kenapa? Karena mereka mau ngaji itu sesuatu perbuatan yang baik. Betul tak? Tapi tidak semuanya Allah berikan. Berarti ibu bersyukur ibu kepada Allah yang bisa istiqomah untuk berstatik, yang capek, yang berat memang istiqomah, yang ringan itu istirahat. Kutatnya belum ada pak, udah berdiri lagi istirahat itu tadi kan gak? Iya, yang paling tinggal itu istirahat. Makanya kita bersyukur Allah sudah memuliakan kita. Satu lagi, wabala ini suatu masalah yang kena sabru rajulan lakana rajulan kariman. Setelah bersabda Nabi kita Muhammad selesai seandainya sabar itu diwujud dan berwujud seorang laki-laki, maka sabar itu akan berwujud seorang laki-laki yang sangat tampan dan gagah. Artinya sabar itu satu hal yang sangat indah. Betul? Di dalam berumah tangga pun kalau sudah dikongsi dengan kata sabar itu luar biasa. Tapi sabar padanya bersyukur, ya Allah alhamdulillah selama pandemi sampai sekarang ini saya masih dikasih hidup, benar kan? Coba awal tahun 2020 baru satu kemarin bentar-bentar kake kakong-kakong kake abulan, benar kan? Kalau kita benar dari itu soalnya mungkin benar kan? Sama timbul dan syukur ya Allah alhamdulillah. Saya walaupun kemarin sempat kena juga, tapi kalau buka jika ada perbaikan-perbaikan juga. Sehingga kalau di Yaman, di Yaman kalau mendengar ada perang yang meninggal dunia, yang diucapkan bukan meninggal tapi alhamdulillah. Ibu berani gak ngomong gitu? Bu, tenaga kita dihabisikan, ibu pulang meninggal dunia, alhamdulillah. Kira-kira berarti gak ngomong gitu? Bisa diprotes guru ngaji siapa kan gitu kan, oh di pressure. Maksudnya begini, alhamdulillah sana untuk dirinya bahwa saya masih dikasih kesempatan memperbaiki diri. Maksudnya di situ bukan mensyukuri orang yang sedang musibah itu, dirinya sendiri. Sebab kita itu nanti di bahasa itu sekitar beliau menangis sampai basah jenggotnya, sampai basah jiwanya. Kenapa? Memikirkan kondisi di bangsa yang sendiri. Kalau di masyarakat itu dikumpulkan manusia rata-rata dari zaman Nabi Adam sampai pada Malik ada semua. Tapi di bangsa makanya kita sedang memperbaiki diri. Jangan sampai nanti ada penyesalan. Jadi kita ini gak punya kemampuan apa-apa okay. Yang sudah dua kali divaksin nanti kita sekarang harus booster kok. Betul gak? Yang dimasukin vaksin aja sampai tempat-tempat kok kemarin. Yang pakai Sinovac sih mendingan ya. Yang pakai Sinovac mendingan. Yang pakai Moderna sampai Pfizer itu kan lalu sampai luar biasa reaksinya, betul gak? Itu dimasukkan berpikir yang gak kelihatan mata yang namanya virus. Lalu bagaimana kalau masuk sesuatu yang besar pada tubuh manusia? Makanya gak boleh sombong gitu. Dengan adanya musibah ini kita semakin
mawas diri, oh iya, ternyata apa yang Allah berikan tidak ada yang jelek. Sebab sebab itu pada Al-Quran tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu dengan sia-sia. Kata seekor nyamuk pun Allah gak paling mau menciptakan nyamuk itu, betul kan? Betapa kayanya sekarang punya pabrik rumah kita itu, dari apa itu? Nyamuk, betul kan? Namrud wafat oleh nyamuk. Namrud yang bertakat dengan Ibrahim itu dengan nyamuk wafat, masuk nyamuk ke dalam telinganya sampai meninggal dunia. Makanya dalam hal itu nyamuk benda-benda hewan-hewan yang terlihat sekarang sama angin, dan banyak orang yang meninggal gara-gara angin. Jangan lagi angin buru, angin topan, angin buru lagi. Banyak orang meninggal gara-gara angin dulu. Jangan sombong, sama angin aja kalah. Coba. Makanya dengan tadi ini supaya kita semakin banyak istighfar, semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sekarang sentai terakhir ini, jaga imun, kuatkan iman, maka kita akan aman. Amin. Allah Alhamdulillah. Itu aja ya. Jadi dua hikmah yang terbesar tadi, kita mengakui bahwa Maha Kuasa. Yang kedua, dengan adanya musibah pandemi ini kita sabar. Karena kalau nggak sabar, betapa banyak kemarin yang di isolasi mandiri nggak sabar dia terjun dari lantai sekian meninggal dunia, kenapa? Karena terputus asa dengan ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Makanya imunitas kita harus dibagusi, iman kita tingkatin, maka kita akan aman. Amin lah, betul kan? Itu, jaga itu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasa suami ibu dan saya Allah jadikan suami yang solid. Ibu-ibu semua, istri saya Allah jadikan menjadi istri yang solid. Anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang solid dan solid. Allah berikan kesembuhan kepada putra-putri kita dalam menuntut ilmu, sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Allah jadikan dua hati yang sakinah, mawaddah rahmah, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita yang sedang sakit, dari tempat yang mulia ini kita mohon kepada Allah untuk Allah sembuhkan dari sakitnya dan jadikan sakitnya sebagai pengukur dosa-dosa mereka. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita sudah meninggal dunia, dari majelis yang mulia ini kita berdoa kepada Allah nanti yang selalu ampun segala salah dan dosanya, diterima iman Islamnya, melaparkan barisannya, melepaskan semua amalnya, dan jadikan kuburnya bagian dari tanaman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah, umat muslim di lingkungan kita ini menjadi umat muslim yang taat beribadah kepada Allah, yang terus memakmurkan musyola Ramadan, yang terus meramaikan taklim-taklim di lingkungan kita, sehingga kita bisa hidup bermasyarakat bertetangga dengan saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Jangan ada iri dan dengki di antara kita, jangan ada perselisihan di antara kita, sehingga Allah semakin menambahkan rahmat dan kasih sayang. Kita mohon kepada Allah, dijauhkan lingkungan kita dari mana bahaya, dihindarkan lingkungan kita daripada mana petaka, dan pada akhirnya kita bermohon kepada Allah, lalu jadikan lingkungan kita lingkungan baru tentu terima itu terlalu berlaku ibarat untuk pengukuran dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Surat al-Ladzim al-Anka alihim wairul mahfuz alihim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian ibu semua, dan mohon kepada Bapak Ibu dan Bapak yang kurang berkenan untuk berangkat dari lagi dan pagi dalam hari ini. Sama-sama kita baca doa berkerojak. Allahumma barik lana fi rojak wa sa'atan yang tadi Allah. Sama-sama kita berkata perwalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.